sempat cerita sama Mas Diki dikit kalau kondisi sekarang setelah vaksinasi itu udah mendingan ya? Benar, itu hotel kita tuh sudah mengalami peningkatan, untuk tingkat hunian bisa sampai 40%. Ya, bersyukurlah kan udah mulai naik walaupun perlahan, biasanya nih sampai 100% ya? Biasanya kalau normal itu bisa 100%. 8-100% ya? 80-100%. Tinggal kita guys di sini, jadi kita bisa makan semua. Enggak, bukan gitu. Berarti next kita makannya lebih cepat biar tetap langsing. Kenapa emang? Makan kita memang harusnya jam 7 terakhir. Ini udah jam 8:30. Oh iya, aku lihat di sini beda sejam kok. Si 7:30 aku pikir. Di Bali kita lebih cepat bangun, lebih cepat tidur. Wow. Itu tandanya dia ngajak bubuk. Apa sih? Dia ngajak bubuk, ngantuk kan? Ngantuk ya? Welcome back to Judy Kaduma channel, and now we are going to Bali. Explore Bali. Kita akan pergi ke Bali kurang lebih 1 bulan. Lebih 1 bulan kita di sana. Kita kebetulan anak juga masih online learning, jadi kita mau berkegiatan dari sana dulu. Tetap ada pekerjaan banyak, tapi aku coba berangkatnya dari Bali, pulang pergi lah. So ikutin kita mau berangkat. Let's go. Ladies and gentlemen, welcome to Igusti Ngurah Rai di International Airport of Denpasar, Bali. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off. The aircraft is come to a complete stop. For your safety, please be careful when opening the luggage bins. On behalf of Bali Garden, Captain Rustam Yunus and all the crew would like to say thank you for flying with us today. We look forward to see you again on Bali Garden. Thank you. Nyampe guys. Hai. Kita langsung berenang ya? Mau berenang katanya. Kita nyampe aja baru. Lihatnya makan tuh ya. Sampai guys, kita di Sofitel Bali. Yuk kita masuk. Kita udah sampai, tapi kita nyampe sore karena tadi ada delay. Jadi kita mungkin. Halo Ma. Ngelihat agak sudah gelap, tapi besok akan kita lihat yang lebih terang. Iya. Kita lihat ke dalam. Let's go. Mari. Mari Mbak. Kita langsung ke taman ya.
better sound right, boys. Sudah sampai. Buka jaket dulu, agak hangat. Ini kita di Sofitel Nusa Dua Bali. Ini villanya ya, Mas? Ya, ini villa one bedroom. Ini villa one bedroom. Nama siapa, Mas? Saya Diki, Pak. Diki. Diki. Tadi sempat cerita sama Mas Diki dikit kalau kondisi sekarang setelah vaksinasi itu udah mendingan ya? Benar, itu hotel kita tuh sudah mengalami peningkatan untuk tingkat hunian bisa sampai 40%. Tuh, hari ini tanggal 6 ini, tanggal 6 bulan apa nih? Bulan April. Bulan April ini udah mulai 40%. Ya, bersyukurlah kan udah mulai naik walaupun perlahan. Biasanya nih sampai 100% ya? Biasanya kalau normal itu bisa 100%. 8-100% ya? 80-100%. Biasanya yang kita harus nikmatin di sini apa ya? Baiknya yang pertama seperti biasa kalau villa spesial itu ada kolam tersendiri. Kolam ya. Iya, pool-nya seperti ada pool-nya tersendiri. Ya, dan juga kalau di sini villa itu ada jacuzzi-nya. Oh. Jacuzzi. Kalau makan malam kita kemana, Mas? Makan malam itu di Cucina Restoran, Bapak. Cucina. Iya. Kita mau makan malam dulu. Hari pertama nyampe, kemana kita? Ke Cuci. Tinggal kita guys di sini, jadi kita bisa makan semua. Enggak, bukan gitu. Berarti next kita makannya lebih cepat biar tetap langsing. Kenapa emang? Makan kita memang harusnya jam 7 terakhir. Ini udah jam 8:30. Iya, aku lihat di sini beda sejam kok. 7:30 aku pikir. Di Bali kita lebih cepat bangun, lebih cepat tidur. Tandanya dia ngajak bubuk. Pas dia ngajak gue ngantuk kan? Ngantuk ya? Fierce.
coba guys. Mantap. Kalau udah lapar. Jadi yang enak jadi tambah enak. Tapi enak mah. Tapi gua pecinta saus jadi harus ada saus. Renyah. Lagi panas banget. Ini namanya baramundi. Ikan. Makan semuanya. Our first day in Bali in Nusa Dua Sofitel. Yeah. Itu cuma sekarang kita walk, mau. Walk. Itu cuma walk walk. Apa? Walk walk di jalan situ. Walk walk cuma jalan-jalan. Say bye 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 bye. See you tomorrow bilang. See you tomorrow. Selamat malam. Bye. Selamat tidur sampai jumpa. Bye. 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 Bye.